doa ni bayar berapa. Tu sebab saya, ya Allah, takut betul saya tengok orang macam tu. Ada package lah tu. Macam buku menu kat kedai tu. Doa nak cepat kahwin, doa ni berapa, doa ni macam mana, doa nak dapat anak, doa apa, semua ada package tu. Dahsyat betul sekarang. Ha, janganlah tuan-tuan, eh. Saya kadang-kadang itu saya pergi ceramah di pondok Mualim dekat Slim River tu, ada yang bawa cawan air. Tolonglah ustaz lah. Tolong apa tu? Tolong tawarkan air ni. Saya kata air ni dah lama tawar. Apa kau nak tawar lagi air tu kan? Minta tolong. Saya dah lama sakitnya. Tolonglah. Jadi saya tak adalah nak ampunkan. Dah dia suruh. Saya pun bacalah salawat 3 kali. Baca Fatihah. Baca ayat kursi. Lepas tu baca Alam Nashrah Laka Sadrak. Baca surah Al-Insyirah. Tiup lah juga. Saya tengok orang lain tiup, saya pun tiup lah. Ha, selawat 3 kali, cik, minum lah. Minum tak lama tu balang. Ya, elok dah ustaz. Ya betul. Mana tuan? Dah ada, bukan sebab dek saya. Bukan. Allah Ta'ala kata tu, dah baik-baik je lah. Tu belum cerita lagi ada satu masjid, saya pergi kat Ulu Langat. Satu surau. Semua penceramah datang situ, semua dia suruh tahnik anak dia. Acara yang dimuliakan Tengku Datuk Muhammad Al-Haj bin Tengku Harun, Tengku Penggawa Muda Paduka Mahabijaya, Orang Besar Daerah Kuala Langat, Yang Berusaha Al-Fadil Tuan Hairul Anwar bin Samingan, Pegawai Tadbir Agama Islam, Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat, Kuala Langat, Langat pula. Yang Bahagia Tuan Syarul Nizam bin Abdul Aziz, selaku Wakil Pejabat Daerah. Itu juga Tuan Haji Fauzi bin Din daripada Majlis Perbandaran Kuala Langat. Ketua-ketua jabatan, serta wakil-wakil, para penghulu mukim, ketua-ketua kampung. Seterusnya, datuk-datuk, datin-datin, para tetamu, tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada hari ini tempat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Jadi, pada yang jaga PA system, sabar. Tak payah aja-aja, sekejap lagi kuat ni. Dia tuan guru saya ajar, jangan terus masuk gear 5, nanti sangkut. So, perlahan-lahan. Jadi, hari ini tajuk yang telah dipilih adalah Hijrah Rasulullah, Inspirasi Perpaduan Ummah. Apa dimaksudkan dengan hijrah? Perpindahan. Perpindahan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Begitu juga perubahan dari satu perkara menjadi satu perkara yang lain. Biasanya daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih-lebih baik. Kemudian inspirasi, ilham, bisikan hati, perpaduan, penyatuan dan darjah serta jenis penyatuan yang dipamerkan sesebuah masyarakat, kumpulan dan jiran. Ummah pula adalah merupakan umat. Jadi hari ini bila cerita tentang penghijrahan, sudah tentulah satu hadis yang sangat sangat popular, yang paling tidak yang orang-orang biasa faham, biasa orang biasa sebut, dia boleh sebut innamal a'malu binniyat. Kan? Dia selalu sebut ayat tu. Innamal a'malu binniyat, sesuatu tergantung kepada niatnya. Kan? Jadi kalau kita tengok, kalau hadis penuhnya yang setiap tahun dikongsikan oleh penceramah-penceramah ialah bagaimana dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya kerana ingin mendapatkan keridaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan menuju kepada keridaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa hijrahnya kerana menginginkan kehidupan yang layak baginya di dunia, atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan sesuai dengan apa yang dituju. Nak menunjukkan perkara yang penting juga di sini dalam bab hijrah ni, perubahan. Macam saya kata tadi, bukan hanya pindah satu tempat ke tempat yang lain. Contoh hari ni, orang tu tak pernah datang Kuala Langat.
kan, disebabkan program hari ni umum pun ramai macam tu kan, kan ada siapa yang first sampai Kuala Langat kan, kan? Ke memang orang Kuala Langat semua bawah aku mana tahu, oh yang peringkat Kuala Langat betul lah, manalah tu ada orang dia tiba-tiba wakil wakil pejabat dia nak datang pula contoh kan, tak pernah datang Kuala Langat, dia fikir panjang nak pergi macam mana ni semua, jadi niat itu akan bantu dia sepatutnya. Eh kena pergi ni, takkan tak pergi kan. Contohnya ada orang ni dia tak suka pun pergi dia majlis-majlis macam ni, dia tak suka. Ada orang macam tu, dia tak suka majlis yang ramai-ramai, tak suka. Termasuk yang bercakap ni. Kadang saya tak suka dah pergi tempat yang ramai-ramai sangat orang. Kalau pergi kedai makan pun cik kedai makan yang tak ramai. Ha kan? Kalau tidak kan tak boleh nak makan. Bergambar-bergambar kan. Macam tadilah, macam tadi kan. Saya sebelum saya sampai saya singgah satu kedai makan, elok tak ramai. Duduk je ramai orang datang. Heran betul saya kata. Jadi sama agak ceritanya. Masalahnya kedai yang tak tak ramai orang ni masalah biasanya tak sedap kan. Itulah. Jadi contoh macam itulah berubah bukan senang. Contohnya anak kita tiba-tiba yang baru lepas SPM hari tu dapat tawaran untuk sambung belajar. Itu satu bentuk hijrah. Pertama dia hijrah tu dia bukannya sekadar pergi lepas tu balik macam kita datang hari ni dah sudah ni kita balik. Tapi dia kena pergi sana, dia memikirkan dia kena duduk kat sana, berpisah dengan mak ayah dia. Ada anak yang memang dah masuk asrama daripada sekolah mungkin biasa. Tapi tak pernah berpisah dengan mak ayah dia. Daripada darjah 1 sampai nanti tingkatan 5 nak masuk universiti bukan senang. Maknya yang tak tidur. Maknya bukan main lagi. Pergi belajar. Jangan ni. Dalam hati, alah anak aku nak pergi. Kan? Sekejap je masa berlalu. Bukan satu perkara yang senang. Dan anak kita ni bukan hanya pergi sana untuk duduk sana saja. Tapi ada yang nak dicapai. Ada benda yang nak diraih. Ada matlamatnya untuk ilmu. Untuk kejayaan masa depan. Dunia akhirat dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni Nabi sebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri ma nawa. Jadi sesungguhnya segala perbuatan tu bergantung pada niat dia dan seorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Bukan satu perkara yang mudah. Bukan hanya secara fizikal saja hijrah ni. Hijrah ni memanglah pada Seremban pindah pergi KL. Tak senang. Daripada KL kan pindah ke KL juga. Kuala Langat pindah ke Kuala Lumpur. KL juga kan. Kuala Lumpur pergi ke Kuala Langat. Bukan senang. Ada orang tu sanggup tinggalkan bandar, tinggalkan pangkat dia sebab nak balik kampung. Ini pattern yang berlaku dulu. Dulu orang kerja kat bandar, sudahnya bila pencen, balik ke kampung. Tapi hari ni dah terbalik. Orang dah pencen, tak nak balik kampung. Tanah banyak terbiar. Rumah buruk akhirnya runtuh, roboh macam tu. Sebab dia rasa di bandar semua ada. Dia rasa kat sana senang, kawan-kawan dah ada, bercampur masyarakat dah ada, ubat dia semua, klinik klinik apa klinik panel dia pun dah ada. Jadi dia balik kampung sekadar kemas-kemas, lepas tu dia balik-balik. Lepas tu tak sempat pun tinggalkan rumah tu untuk anaknya, akhirnya jabat daerah pun akhirnya ada masalah, banyak tanah-tanah yang tak bertuan. Kan? Terbiar aje. Ada nama tapi orang ni tak jumpa. Banyak masalah tu kan. Akhirnya banyaklah proses pemajuan ke program apa nak ambil pengambilan balik tanah semua masalah banyak. Lalulah kita pun nampaklah yang terbiar banyak. Kan? Jadi ni antaranya lah isu dalam bab hijrah ni, perubahan. Dan bukan satu perkara yang mudah. Dua cabaran yang paling besar manusia ni nak berubah. Pertama, dia tak nampak sebab kenapa dia kena berubah. Dan yang kedua, dia mungkin boleh berubah tapi sejauh mana dia boleh bertahan dengan perubahannya. Kan? Artis tu, dia punya heboh kan bila dia bertudung macam dia dapat apalah, macam dia dapat kunci rumah banglo lah macam tu. Dia pakai tudung tu dia rasa macam dihebohkan dia, cara mengheboh publicity tu. Sedangkan tak perlu dibesar-besarkan berapa ramai artis yang berhijrah, tapi kita nak lah dah berhijrah dah dia. Dia tak perlu heboh pun. Buat sidang akhbar ni, saya dah ambil keputusan. Saya nak berhijrah. Cukup-cukup lah dulu. Tak sampai setahun. Dah pakai buka tudung balik. Ada orang macam tu. Kan? Heboh dia kan. Sudahnya, saya tak nak jadi hipokrit. Siapa aja kau macam tu? Kan? Saya tak nak jadi hipokrit. Kata. Jadi, janganlah. Saya ingat lagi ustaz saya, Ustaz Taqiuddin. Dia mengajar agama dekat UiTM dulu. Dia wajibkan semua orang yang perempuan pakai tudung datang kelas dia. Sebab dia tak nak dipertanggungjawabkan. Masa tu ada budak yang free hair kan? Tapi dia kata saya tak nak jadi hipokrit. Hipokrit kau tak nak hipokrit ke? Hipokrit letak kau. Tapi kelas aku pakai. Dia kata tu. Semua pakai. Kan?
Hari ni ramai orang pakai tudung sebab nak lawa. Teman. Tu sebab niat lain. Tudung kan macam-macam je tengok. Tak sama kan. Oh, mana sama. Adalah yang grup mahaban yang sama tudung. kan. Sama tudung yang tompah sepapan-sepapan ni boleh kan. Tak adalah maksud. Lain-lain. Sebab pattern lain-lain, fashion lain-lain. Ada orang sebab nak melawa. Ada orang lawa yang tuduh tu. Harga labuh kenapa? Biar nampak macam Sazah Asmat Arun kata. Biar nampak macam muka pun lain. Macam mana kan? Nah, seorang tu sebab apa? Sebab fashion tu yang ada orang dia bertudung. Tapi maksud dia bertudung tu sepatut dia kena faham. Kenapa kita kena bertudung ni? Kan? Ha, lepas tu dia pakai baju ketat. Pakai tudung, baju ketat. Huhara orang tak tengok tudung lah, tengok tempat lain. Yang ketat tadi. Macam tu lah. Jadi itulah ancaman dia. Ancaman kepada orang lelaki pada hari ni. Jadi orang lelaki yang baik-baik, yang pakai kopiah tak ramai. Semua dalam dewan ni. Yang ni je lah yang nak menyelamatkan orang-orang. Contoh lah kan. Jadi cabaran. Cabaran kita hari ni. Itu sebabnya apapun, inspirasi ni. Memberikan apa? Memberikan galakan. Memberikan semangat, memberikan semangat kepada masyarakat. Kalau kita tengok aspirasi perpaduan yang dibawa oleh Nabi kan, macam mana Nabi nak berhijrah, bukan satu benda yang senang. Itu sebab kalau orang cakap Nabi berhijrah sebab Nabi apa? Sebab Nabi ni nak lari daripada ancaman Quraisy kan. Sebenarnya Nabi bukan lari. Kalau ikutkan yang nak bunuh Nabi ni dah lama dah, bukan baru hari ni. Bukan baru hari ni orang nak bunuh Nabi. Dah lama dah orang nak bunuh Nabi ni. Kan? Dah lama dah orang nak ni. Sebab berunding dengan Nabi tak boleh. Dia pernah negotiate ni, nak bincang dengan Nabi tentang agama, tentang Islam. Bincang dengan Nabi macam ni. Boleh tak? Kita bagi duit tak nak. Bagi kedudukan, pangkat. Nabi tak nak. Boleh tak kita unding? Kami sembah Tuhan kau 2 tahun, kau sembah Tuhan kami 2 tahun. Lepas 2 tahun, kita tukar balik. Pun Nabi tak nak. Kan? Benda yang bukan boleh dikompromi. Benda yang melibatkan agama, melibatkan etikad kepercayaan, tidak boleh dikompromi. Tu kena faham. Kan? Jadi, tak adalah sampai tahap kita ni nak, orang kata, keterbukaan tu sampai tahap kita nak membenarkan, kan, agama dikompromi. Jadi, Nabi bila, kalau kita balik semula kepada peristiwa Isra' wal Mi'raj, kan? Isra' wal Mi'raj, kita tengok macam mana Nabi orang kata, bergerak. Nabi pergi daripada satu tempat ke tempat dalam satu malam, daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kan, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, yang mana pada ketika itu kenderaan yang paling laju adalah kuda. Kita kalau zaman sekarang kita kata satu malam Masjidil Haram Masjidil Aqsa, kita logik lah, kita naik flight kita boleh pergi satu malam, kita naik bus express pun memang mungkin boleh lah, boleh settle lah satu malam untuk orang macam kita. Tapi bayang dengan tahap pada ketika itu, yang paling laju adalah kuda, dan kuda tu pun tahu penat, kuda pun kena berhenti kalau dah penat kan. Dengan tahap itu, macam mana mungkin kalau kita hidup pada zaman tu kita boleh percaya yang Nabi boleh berjalan dalam satu malam? Tapi bukan itulah cerita dia. Tapi ceritanya, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi pergi naik apa? Mereka menaiki buraq. Semua orang tahu kisah ni, menaiki buraq. Buraq di sini tak ada. Dia belah-belah utara banyak. Buraq oil. Saya minyak buraq oil. Saya tak berani si minyak situ. Saya takut laju sangat kereta saya. Jadi macam tu lah. Jadi nak beritahu buraq ni kelajuan dia. Kalau kita tutup lah, kita tutup lampu semua, gelapkan dewan ni. Kita ambil celait. Lawan ni 9 kata celait. Maksudnya torchlight, torchlight. Orang Kuala Langat sebut torchlight. Kan? Kalau kita tutup lampu gelap, kita onkan torchlight tu, macam mana terpancarnya lampu tu dekat dinding tu, misalnya kita halakan ke dinding, macam mana cepat dia sampai kat dinding tu, buraq lebih laju daripada itu. Macam itulah kelajuan dia. Jadi, dari lepas pada tu, dalam perjalanan Isra' kan, Nabi di Isra' al-Mi'raj tu kan, Nabi ditemani oleh malaikat. Ya, malaikat Jibril temankan Nabi. Masa temankan tu, dia beritahulah, inilah Baitul Lahab, inilah Bukit Terusina. Setiap tempat tu Nabi berhenti solat. Kemudian, nampak tak tu? Kau nampak tak tu, wahai Muhammad? Apa tu? Itulah dia Yathrib. Tak lama lagi, kamu akan diperintahkan untuk berhijrah ke sana. Nabi dah tahu awal dah. Bukannya Nabi, pahala. Nabi dah, ni kampung Nabi. Mekah ni kampung Nabi. Tu sebab bila Allah suruh Nabi tak banyak, tidak, pun tidak. Cuba kalau macam
pegawai-pegawai pejabat dekat pejabat daerah kan. Yang tiba-tiba buat surat kena transfer pergi ke pejabat tanah ni, pergi pejabat, kena pergi sana. Macam-macam kabel sampai. Sampai minta surat OBD, surat sokongan OBD supaya kekal kat sana, jangan pindah. Semua ada kan? Ada je kalau boleh nak dekat lagi. Kalau boleh nak pejabat tu, tepi sebelah ni. Sebelah rumah dia. Sekolah belah kiri. Macam tu kan? Tu masalah tu orang kita ni. Tapi Nabi, bila Allah Ta'ala perintahkan, bukan Nabi tak terkejut pun sebab memang dah tahu. Allah Ta'ala perintahkan suruh hijrah. Itu sebabnya Nabi bukan lari. Nabi bukan lari. Tapi Nabi berhijrah sebab Allah perintahkan. Dan salah satunya, kebaikannya, kan, aspirasi di sebaliknya dapat membantu. Sebab masyarakat Islam pada ketika itu teruk ditindas oleh masyarakat Quraisy ni. Yahudi ni banyak buat jahat dekat orang Islam ni. Jadi, lepas tu bila Nabi nak berhijrah, Nabi pergi mana? Nabi jumpa dulu. Sebelum tu Nabi gunding dulu elok-elok nak ajak siapa, nak beritahu hijrah ni kena ada. Nabi boleh je kalau nak hijrah dah tahu dah ramai orang nak bunuh dia, dah ramai nak senang ni. Nak senang boleh. Nabi kata, "Ya Allah, kau hantarlah buruk seekor. Payah sangat ni. Kalau naik buruk cepat sikit sampai." Kenapa Nabi tak minta? Kenapa Nabi tak minta? Sebab Nabi nak tunjukkan dekat kita, hijrah ni bukanlah satu benda yang senang. Dia memerlukan kepada usaha. Itu sebab salah satunya kita buat program sambutan Mahal Hijrah ni, tu pun satu usaha nak menyatupadukan. Semua orang datang. Ada tokoh Mahal Hijrah tahun ni. Kan? Setiap tahun ada. Tokoh Mahal Hijrah bukan kata yang lain ni tak baik. Tak satu pengiktirafan, penganugerahan kita beri. Oh, dia ni rupanya anak-anak dia berjaya. Rupanya isteri dia berjaya. Kan? Keluarga dia berjaya. Keluarganya hebat mungkin. Menjadi, orang kata, menjadi satu, orang kata, contoh teladan untuk kita. Kan, kita pun mungkin baik, tapi kita tak memerlukan pengiktirafan. Kan, pada kita mungkin ayah kita tu adalah tokoh Mahal Hijrah sepanjang hayat kita. Kan, dia dah membentuk kita. Betul, orang dulu-dulu hebat, saya tengok muka-muka semua orang berjaya. Orang susah dulu, telah berubah. Kuala Langat dulu tak macam ni rupanya. Kan? Nah, saya ingat lagi dulu waktu saya bertanding pidato dulu di sini. Masa tu saya ingat lagi pegawai penerangan tu. Waktu Min. Saya bertanding pidato masa tu di peringkat kebangsaan dah menang. Lepas tu tahun depannya tu saya tak nak masuk dah, tapi Waktu Min kata masuk aje gitu. Sebab dah ada syarat jantan penerangan tu, dah letak syarat. Mana-mana yang pernah bergelar juara tak boleh bertanding. Dia suruh kat saya bertanding. Saya pun cukur lah. Shave lah apa semua. Dia nampak muka lain sikit. Tanding kat Kuala Langat. Lepas tu saya ingat. Menang lah. Alhamdulillah wakil Kuala Langat. Pergilah final buat dekat dusun dekat ni. Dekat dusun tua. IKBN. Alhamdulillah masa masuk final tu. Hakim-hakim tu semua kenal saya. Ini bukan yang menang tu lepas ke? Alhamdulillah dapat hadiah sagu hati. Macam tu lah. Jadi saya ingat lagi masa datang Kuala Langat dulu, keadaan tak macam ni sekarang. Lepas tu dengan sibuknya. Dulu mana dia macam tu. Kan? Sekarang ni dah macam-macam dah. Bangunan-bangunan pembangunan dah naik. Kan? Tengok kita dah ada majlis perbandaran Kuala Langat. Dulu majlis daerah. Dulu MD. Sekarang dah MP. Perbandaran. Ada ahli-ahli majlis. Betul jawab tu sebabnya. Banyaklah perubahan dah berlaku tu sebab dia akan berubah. Jadi memerlukan apa? Perpaduan juga. Memerlukan sokongan. Tempat kata orang kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Tu ayat dia. Kan? Nak berjalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi nak berjalan jauh, jalanlah sesama. Jalan laju, jalanlah. Tak mana kita sampai pun tak tahu. Laju ni dia jalan ke mana tu? Nak ke mana tu? Tak tahu dah ke mana. Tapi bila berjalan jauh, dapatlah. Nak berjalan jauh, kenalah berjalan sesama. Suami isteri. Dulu hidup seorang-seorang. Macam-macam. Nak cepat aja. Apa benda pun tak ada. Rumah teruk. TV pun tak boleh beli. Suara dalam pun guru. Recycle. Dan cakap betul ni. Tapi bila dah kahwin, semua teratur. TV. Siap satu bilik ada TV sekarang ni. Orang sekarang. Bilik air. Saya pernah masuk ke satu rumah orang kaya ni. Dekat tempat bilik air tu. Shower dia tu. Shower tu ada nak lajukan air, nak hot warm, nak panas sejuk, satu lagi AM, FM. Ada radio. Apa kau boring ke mandi?
Teruk sangat orang kaya dekat satu satu tempat di bukit dekat Perdana Haid dekat dengan Puncak Alam sana. Fuh, saya kata dahsyat betul, saya kata orang kaya. Kan macam itulah. Jadi maknanya bila kita tengok balik tu, tapi Nabi nak beritahu kat kita bahawa perjuangan ni, hijrah ni bukan senang. Malahan Nabi sebut dalam satu lagi Nabi sebut apa? Tak ada lagi dah penghijrahan selepas Fathu Makkah, Nabi kata. Tak ada lagi dah. Kan? Yang ada cuma Nabi kata niat dan jihad. Niat dan jihad. Makna nak beritahu niat pun susah dah. Niat susah, apatah lagi jihad, perjuangan nak melaksanakan apa yang kita niatkan. Macam mana pun matlamat nak kena betul. Contohlah kalau kita tengok dari segi orang kata Nabi hari tu kan, saya sebut tadi Nabi nak berhijrah, Nabi pergi jumpa dulu Saidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, esok kita nak hijrah ni. Aku nak hijrah, jadi aku ajak kau. Sudikah kau temankan aku dalam perjalanan ni? Apa yang berlaku pada Saidina Abu Bakar bila diajak macam tu? Menangis dia. Tak sangka dia diajak macam tu. Makna seronok dia sebab Nabi pilih dia untuk berhijrah bersama-sama dengan Nabi. Dan begitu juga siap plan lagi, pakat dengan Saidina Ali. Wahai Ali, aku ni nak keluar, kau tolong gantikan aku di tempat tidur. Macam mana? Apa pandangan? Kalau kita lah, semua orang tahu, semua nak bunuh Nabi. Sebab perbincangan, mesyuarat tergempar ketua-ketua kabilah kafir Quraisy ni, dia semua Nabi yang bincang apa kita nak buat, termasuklah salah seorang ni syaitan yang menyamar menjadi ketua kabilah juga dengan pakaiannya yang cantik, nampak macam orang hebat-hebat. Dia pun datang, dia kata boleh tak kita tangkap, jangan tangkap, rugi, nanti kalau kita tangkap penjagaan dia lagi kuat sokongan terhadap dia. Habis apa betul kita nak buat ni? Apa kata kita seksa dia? Jangan, nanti lagi kuat. Habis apa kita buat? Kita bunuh saja dia. Nah, itu bagus. Kalau bunuh senang, mati terus puncanya. Jadi ditawarkanlah, siapa yang dapat apa ganjarannya adalah 100 ekor unta untuk kepala Muhammad. Oh, jadi dah keluar dah iklan tu. Kan keluar dalam Shopee, dalam apa semua keluar. Siapa ni? Tak adalah, maksudnya diwar-warkanlah. Disebar-sebarkanlah supaya orang ni. Ha, ni saya tambah cerita je, tak ada dalam hadis pun tau, jangan. Ha, macam tu. Masa bila pula dalam Shopee dia katakan ada orang ni ke mata peranjat, saya keluar macam tak. Tapi maksudnya diwar-warkan semua orang nak bunuh Nabi. Tapi Nabi minta Saidina Ali ganti, kau gantikan tempat tidur biar orang ingat engkau tu aku kan. Tapi kalau kita lah diminta, you Saidina Ali seronok betul. Betul ke ni Rasulullah, seronok betul dia, sebab dia menjadi sebahagian daripada sejarah tu. Cuba kalau kita kan, ramai orang ni nak cari DO ni, nak cari pegawai daerah. Ada dengar hura-hura ni pegawai daerah Langat, tak macam tu lah. Kuala Langat tak macam tu. Orang nak pukul dia. Lepas tu minta wakil datang. Wakil ganti. Biar kau menyamar jadi macam DO contohnya. Sanggup tak? Sanggup tak rasanya? Tak, maaf lah tuan. Tuan tanggung langsung seorang. Macam tu lah kan. Tapi Nabi ni lain. Perjuangan ni kerana Allah ni dia lain. Jadi mana sanggup. Saya tahu ni yang wakil-wakil semua sanggup ni. Macam PUU kan, Majlis Perbandaran Kuala Langat ni, dia sanggup wakil bos dia. Kan, biar kering air di laut terbakar seluruh Tan Belantara. Kan, demi bosku. Oh, mah sanggup, sanggup. Mah. Sanggup, tapi nak ceritakan keadaannya, keadaannya lain, lain. Jadi bila Saidina Ali nak tunjukkan apa? Semangat ni, support ni, sokongan. Macam Saidina Abu Bakar, tak sangka dia jadi sebahagian daripada tu. Dan bila Nabi dengan Saidina Abu Bakar keluar pada rumah, Nabi tak lari ikut pintu belakang. Nabi keluar ikut pintu depan macam biasa. Nabi keluar menghadap tentera kafir Quraisy yang dah mengelilingi rumah Nabi. Ha? Dah standby dan nak bunuh Nabi. Tapi Nabi minta bantuan daripada Allah. Masa yang sepatutnya keluar, Nabi keluar. Dan bila Nabi keluar, bantuan Allah pun sampai. Yang mana tentera kafir Quraisy itu memandang tapi tidak melihat. Dia melihat tapi tidak memandang. Sana tu. Macam kita lah duduk kat depan tu tunggu. Tunggulah sok khabar lalu. Dulu zaman dulu lah tunggu sok khabar lalu. Tunggu sayur lalu. Kan? Dulu-dululah, sekarang mana ada. Sekarang dia horn ni. Tin-tin-tin. Dia dah bagi barang kan. Kan? Dulu macam tu. Dah belum? Belum mak? Belum. 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 Nanti kau tahankan sayur tu. Ya. Lepas tu disebabkan boleh jadi kadang-kadang satu keadaan dah terlepas.
Ya Allah yang tadi tu. Nampak tak? Kenapa jadi macam tu? Ha, itulah. Maha kuasa Allah, Allah boleh jadikan kita ni terlupa. Walau macam mana pun kita ni menumpukan perhatian. Jadi masa tu Nabi siap ambil pasir, letakkan dekat kepala, tabur kat atas kepala salah seorang tentera kafir Quraisy tu, dia letak berterabut. Tak juga nampak tu. Sambil Nabi baca, waljalna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa arsaynahum fahum la yubsirun. Dalam surah Al-Fatihah. Eh? Bukan? Oh, Yasin. Ha, itulah. Nak confirm kan? Nak tahu tak? Ha, Yasin kan? Ha, itulah. Jadi maknanya tu sebab ada yang pesan, kalau kita nak masuk highway, kalau nak elakkan speed trap, kita baca ayat tu. Ha, InsyaAllah masuk. Ya, baca waljalna min baini aidihim saddaw wa min. Lepas tu, kena jugalah ustaz. Ha, maknanya, kita terlupa, terlepas pandang, yang polis pun mengaji. Jadi polis dah baca dulu semua pasang kamera tu. Ha, jadi dia nampak kita, kita tak nampak dia. Ha, macam tu lah. Kan? Jadi ikutlah peraturan. Dah, kan? Jadi Nabi masa tu malahan digambarkan, dikabarkan bagaimana ada seorang lelaki, orang kafir Quraisy ni nampak. Lah, Nabi tabur pasir tu dia nampak. Pergi, kenapa kau tak tangkap tadi Muhammad tadi? Dia dah lalu depan kau. Mana ada? Tak ada. Dia lalu depan kau tadi, aku nampak. Kenapa kau tak tangkap dia? Tak ada. Bergaduh. Sabar, sabar. Seorang ketua dia kata, sekarang kamu pergi tinjau. Pergi tinjau. Tengok. Ada elok dia tidur. Ha, yang itulah kan. Antaranya. Dan Nabi pula. Nabi pun bijaksana. Semua ada strategi. Nabi tahu semua jalan-jalan dah dikepung. So apa Nabi buat? Nabi pergi ke mana? Nabi pergi ke? Pergi ke gua apa? Bukan gua Hira. Nabi pergi ke gua Sur. Copek jawab. Tak ada lah gua lain ni, tu gua Hirak aja kan. Kan, lainlah kan, di gua Sur. Di gua Sur, gua yang kecil, sempit, ada orang yang dah pergilah sampai sana. Di gua Sur tu, bayangkan kita masa siapa yang pergi umrah, pergi haji sampai kat bawah gua Sur, Jabal Sur dekat bawah tu. Terima taklimat kat bawah, kadang dalam bas, tak turunlah, tak turun. Nengok ya, jauhnya lah kita fikir kan. Walaupun nampak taklah setinggi gua Hira tu, tapi itu tetap tinggi. Ya Allah. Dan bayangkanlah dulu keadaan gua tu dekat jabal tu, dekat bukit tu tak macam tu. Tak macam sekarang kita tengok dah clear. Dulu dengan batu-batu lagi banyak, lagi teruk dulu. Kan tak macam sekarang. Malahan pada ketika itu nak menggambarkan kan macam mana bantuan ni daripada Allah. Ringkas cerita, setiap malam tengok penyatuan ni. Usaha, support each other dalam bahasa orang Jawa. Kan? Saling menyokong dan mendukung. Kan? Macam hari ni dah buat program, kalau tak ada sokongan daripada pelbagai agensi, kan? Masjid, surau, daripada orang ramai, tentu kita takkan dapat memeriahkan program seperti ini. Betul tak kan? Tak ada pula sokongan daripada penceramah. Penceramah, minta maaf saya tak dapat datang. Pap, macam tu kan? Hubungannya lawan marah, langsung blacklist sama surbat. Jangan panggil lagi dah dia. Bolehlah dia last minute tak datang. Contohlah kan. Jadi, maknanya semua sokong, saling sokong, menyokong kan. Jadi, pada malam tu bayangkan, nak tunjukkan bahawa benda ni Nabi rancang. Nabi rancang, bukannya Nabi menyorok tu, Nabi lagi, itu strategi. Kenapa Nabi duduk dekat sana? Kalau kita tengok, kenapa benda tu dikatakan rancang? Jangan kita tak tahu setiap malam Amir Fuhairat datang kan, bagi tahu maklumat sekarang mereka tengah berkawal dekat sini, mereka tengah jaga dekat sini kan, pengembala kambing kan, sambil-sambil buat kan, lepas tu dia tutup balik jejak dia. Guna bagaimana Sadatina Asma, anak kepada Sadina Abu Bakar, salah seorang lagi puteri Abu Bakar ni, datang setiap malam hantar makanan kepada Nabi dengan Abu Bakar. Mana ada handphone masa tu? Abah lapar ni, kau hantar makanan, kejap lagi Abah send location. Mana ada? Maknanya anaknya memang dah tahu tempat yang dia nak pergi. Betul tak? Dan untuk makluman semua, pengorbanan pula Sadatina Asma' ni bukan senang, sebab Sadatina Asma' menghantar makanan dengan bukit setinggi itu kepada ayahnya dengan tahap dirinya syarat mengandung 9 bulan. Kita yang mengandungi lemak, tuan-tuan, pun tak terdaya nak naik atas, tuan-tuan fikirlah yang bawa baby naik atas dalam perut ni. Kan? Ha, itulah pengorbanan dia. Bukan senang. Malahan setelah bila cek dekat dalam rumah Nabi, tengok rupanya Sayyidina Ali, oh, mengamuklah tentera-tentera ni. Antara yang ditahan, itulah Sadatina Asma dengan Ali, kena tampar, kena pukul depan semua orang, beritahu, mana ayah kau? Mana Muhammad?
tak cerita, tak bagi tahu. Macam itulah di Bosnia, Bosnia Herzegovina. Bosnia Herzegovina, siapa yang pernah pergi Balkan? Oh, saya dah pergi Balkan. Cantik Balkan ni. Dan di Balkan, bayangkanlah betapa susahnya dulu penduduk Bosnia Islam ni. Bayangkan mereka duduk kat tengah-tengah, dikelilingi ni oleh dekat sebelah sini tentera Serb. Semua tunggu masa nak bunuh. Berjuga tentera daripada PBB yang berkawal. Bayangkan kalau tersempat dengan tentera PBB, dia suruh balik. Jangan keluar. Dia orang kena keluar nak cari makanan, nak cari bekalan makanan. Tak ada. Dia lebih kurang macam ni lah. Ni satu kawasan ni dikelilingi. Ha, ni dekat kawasan lapangan. Lapangan terbang punya tapak ni. Landasan kapal terbang ni kat situ. Kawasan tu dikelilingi. Tentera Serbia ni keliling. Lepas tu kalau tersempat tentera PBB suruh balik. Jangan keluar. Jumpa dengan tentera Serbia, memang mati. So, dua tu je. Pergi balik ataupun kena bunuh. Sedangkan bekalan makanan semua tersekat dekat sana. Dekat luar kawasan yang terkepung ni. So, apa yang dia buat? Tu yang dia bina terowong. Bayangkan dia pakat macam mana, bincang orang sana, dia pakat orang sana buat terowong, dia pun gali terowong. Gali terowong ni. Gali terowong. Bayangkan dalam tempoh 6 ke 9 bulan, terowong tu lebih bertemu tepat. Mana dia korek, akhirnya bertemu. Dekat bawah tu yang dia buat landasan tu. Nanti kita arrangekan program lawatan. Ha, jangan lupa bawa saya sama. Kita pergi. Dan lepas tu, dia buat apa? Dah buat terowong tu, dia buatnya landasan. Masa tu lah barulah bekalan makanan. Dia buat pula salur pipe tu supaya minyak boleh hantar terus. Minyak makanan, minyak apa, semua ada. Dan bawa kambing, bawa apa. Dia ada landasan tu, ada rail. Memang laju. Dia panjang, berapa kilometer lah. Jadi, bayangkan setiap kali ada orang Bosnia yang kena tahan, kena tangkap, tembak mati pun dia tak bocorkan maklumat. Sampai kesudah, sampailah aman kawasan ni, sampai kesudah. Puak-puak Serb tu tak tahu mana terowong tu. Sampai ke sudah. Bayangkan mereka jaga rahsia. Macam tu lah cerita tadi. Kan? Saidatina Asma' dan juga Saidina Ali tak beritahu. Tak tahu. Tak tahu dekat mana. Macam mana pula dia buat. Kan? Tak tahu. Jadi, nak beritahu pula, perjalanan Nabi ni kita tengok macam mana Nabi berhijrah. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Yathrib ke Madinah. Bukan satu perjalanan yang mudah. Bukan satu perjalanan yang mudah. Nabi mengikuti, dikatakan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar ni bukan mengikuti jalan yang biasa dilalui oleh manusia biasa. Jalan yang Nabi ikut ni jalan yang susah. Jalan yang macam kalau kita naik, kan kita naik bas daripada Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah. Kalau Madinah ke Mekah lagi parah kan orang lelaki. Dia pakai kain ihram. Kalau terlolap tu yang 5 jam tu, terlolap tu, terjago terperang, rasa macam telanjang, sebab ringan dia kan, contoh kan. Dia bukan, ada lagi. Macam tu lah kan. Semua orang tak tahan. Bayang 5 jam naik bas, tak tahan. Mesti tanya, Ustaz, lambat lagi ke? Tanya Mutawif. Lambat lagi Ustaz? Kejap lagi. Kejap lagi kita berhenti ya. Kejap lagi, ayah, ibu ayah. Kejap lagi kita akan berhenti sekejap, berehat dekat R&R. Berhenti ke R&R. 30 bas. Ingat kan? 30 bas, apatah lagi orang macam saya, turun pula, beratur nak pergi toilet. Tak tahan nak kencing. Ambil gambar, Ustaz. Ambil gambar lah, aku nak kencing lah. Ambil gambar, sudah ni, wah tak berkesudahan ni. Dahlah toilet dia tu, taklah secantik toilet kita kat sini ni. Tapi saya pernah sekali tu naik GMC. Kan, daripada Mekah ke Madinah, rupanya perjalanan ni boleh settle 2 jam boleh sampai. Dan bila dia berhenti, rupanya banyak lagi R&R yang cantik-cantik macam R&R kita ni. Tapi dia orang gomar berhenti ke tempat macam tu. Tah apa yang dia gomar nak berhenti situ, tak tahulah. Bila kita kumur ambil wuduk tu pun, tah rasa air apa lah kan. Ya, tahulah orang dah pergi, dia tahulah kan. Sudahnya saya dah macam tu lama, saya pun naiklah bas balik. Besok ajalah koncing. Ya kan. Contohlah tuan-tuan. Dan kita bila dalam perjalanan, dalam bas kan kita tengok tepi kan, kita tengok bukit bukau. Mesti semua orang akan terfikir, macam mana lah Nabi hijrah dulu. Kan? Tapi masalahnya, bukan itu perjalanan Nabi ikut. Itu okey tu. Yang kita tengok tu, yang kita kata macam mana Nabi ikut jalan ni.
Rupanya Nabi jalan, Nabi naik, Nabi ikut lagi teruk daripada tu. Nabi berjalan kaki tau. Ha, tu sebabnya masa tu lah Saidina Abu Bakar mengawal jaga Nabi macam mana. Kejap kat depan, kejap belakang, kejap depan Nabi, kejap belakang Nabi. Nak kawal Nabi ni, nak jaga keselamatan Nabi. Nampak tak? Kita pun kalau nak kenalkan kawan kita waktu musafir lah. Nak kenal kawan-kawan kita, time musafir je tengok. Kita keluar dengan dia, berhenti kat arena Ar-Rawang. Ni nak pergi ke utara ni. Nak pergi ke ke Sungai Petani. Berhenti arena Ar-Rawang. Tengok siapa bayar, kita bayar. Berhentilah hentian Sungai Perak, kita kat bayar. Dia minum 2-3 cawan minum, tang bayar, kita kat bayar. Kan? Sampai sudahnya 3-0 tuan-tuan. Ha, tahulah, bapak kau dah kudik ni. Kan, tak nak dibayar tuan-tuan. Ha, tu sebabnya saya dalam rombongan ni memang saya tak suka sangat pergi rombongan. Nak pergi, pergilah dengan family je. Sebab pergi rombongan ni leceh, nak pula orang-orang lama yang pergi. Tokoncing minum air, tokoncing minum air. Tah bila sampai tak tahu lah tuan-tuan. Ha, kan dengan nak koncing, berhenti kan. Itu yang pergi Kelantan tu patut 8-9 jam tuan-tuan, dia jadi pek boleh 15 jam tu berhenti. Lepas tu dah jalan, dah jalan, seorang tinggal pula seorang tu. Aduh, hai, macam-macam. Tapi ni tempat lain lah, sini Kuala Langat okey kan, macam tu lah. Jadi mana kata bukanlah satu benda yang senang kan, bukan satu benda yang senang. Tu yang kata menuntut itu sebab hijrah itu perjuangan kan. Hijrah itu pengorbanan. Memang betul pun pengorbanan, perjuangan hijrah. Nak tunjukkan semangat ni, support ni, sokong menyokong antara satu dengan yang lain. Buat program ni kita support. Kita nampak orang tu diberikan anugerah tokoh hijrah, kita support, bagus betul. Kan? Kita bagi satu pengiktirafan dalam Islam, kita bagi kan. Kita buat, kita jadikan satu agenda untuk syiar Islam ni dikembangkan kepada semua. Nampak tak? Kemudian lepas tu bila Nabi tu, Nabi singgah di Quba, beritahu singgah Quba, Nabi bina masjid dengan tulampak kerat Nabi sendiri. Nabi sama-sama bina masjid. Masa tu simple taklah secantik hari ni. Nak beritahu macam mana pun masjid dulu kan, masjid dulu apa-apa hal kan. Sampailah ke, bila sampai ke Madinah di Yathrib, dan sampai di Yathrib kita tengok dah ada dah grup yang tunggu Nabi. Ya, dah tunggu Nabi. Kemudian sama-sama Nabi dengan puak-puak muhajirin yang sampai ni disambut oleh puak-puak ansar sambil mereka bersyair. Kita pun dah biasa baca syair tu kan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Macam tu lah. Macam tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami. Kan elok tu. Ini Allah. Tala'al badru. Kau suka, kau marah. Itu kalau Nabi dengar tu pusing balik, tak jadi dia tahu ni. Kan? Dia bawa irama lewek ni. Sambil numbuk lutut dia. Iya, sambut Nabi. Semangat. Kan? Iya, maka wajiblah kami bersyukur. Wajabah syukru alaina. Nampak syukur Nabi sampai. Dan bila Nabi sampai, inspirasi perpaduan Nabi satu padukan masyarakat. Nabi satu padukan masyarakat. Yang mana kita tengok, banyak pengajaran kita tengok. Yang pertama, kalau kita tengok dalam bab penyatuan ni, yang pertamanya Nabi datang ni, bawa ni orang yang tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Contohnya kalau kita tengok Abdul Rahman bin Auf. Bukan orang sebarang, kaya raya. Tapi sebabkan hijrah, sanggup tinggalkan kekayaan yang dia ada, aset-aset yang dia ada, kerana Allah dan Rasul pergi. Malahan dia yang mempropori ajak, mari kita hijrah, ikut Nabi hijrah, mari kita. Abdul Rahman bin Auf pergi ke sana dengan berbekalkan dua aja modal dia. Dia bawa apa? Dia bawa keju dan minyak. Keju dengan minyak pergi ikut Nabi, hijrah dengan Nabi, tinggalkan kekayaan.
Tengok eh. Nak bagi tahu satu lagi pengajaran, nampak orang tak ada apa-apa, jangan pandang rendah pada orang. Kita tak tahu latar belakang dia siapa. Nampak dia simple-simple je, kampung je. Kan? Ha. Pakai baju kurta biasa je. Kan? Tak sangka muka dia sama macam dalam poster. Tak tahu pula. Macam tu tahu saya nak pakai baju ni. Saya pun tak plan mencapai baju ni bagi tadi. Tak sangka lah sama dengan poster. Kan? Ha, macam tu kan. Kita cakap lah, kata, lah, tak sangka dia nampak macam biasa-biasa. Rupanya, rupanya kerabat raja rupanya seorang tu. Buah-buah nampak biasa je berniaga. Rupanya dia ni anak anak tuan guru terbilang dekat kawasan tu. Ya. Ha, dulu ada seorang tu. Ayahnya ulama' besar di Negeri Sembilan. Dia berniaga daging dekat pasar. Orang tak tahu lah bila orang cek-cek latar belakang tu. Rupanya dia anak ulama' yang terbesar tu. Adalah satu hamba Allah tu. Dan dia sangat humble dalam bahasa baku. Sangat humble, humble. Kan? Sangat mengenah diri. Dia berniaga daging. Orang ramai yang terbuka. Dia baik. Ramai orang berhutang dengan dia tak bayar. Orang cakap, kenapa kau tak minta dengan dia? Aku dah minta. Dah dia tak nak bayar. Nampak macam mana? Jadi aku dah minta tanggungjawab aku lepas. Biarlah dia dengan Allah Ta'ala je. Tentu dia. Ha. Betul punya baik dia lepas tu. Tak lama, tak lama. Adalah sekali tu dia dilantik sebagai wakil rakyat. Dia menang. Dia menang pilihan raya. Sebab dia orang baik. Kempen apa pun tidak, menang. Kempen biasa-biasa je, menang. Dan lepas tu kalau panggil dia berucap, berucap rasmikan majlis, tak sampai 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap terima kasih kerana mengajak saya ini. Dengan ini saya rasmikan. Tu rasmi je. Eh. Kita pun tanya Datuk, dah panggil masa tu dah Datuk dah dia. Kenapa Datuk cakap pendek sangat? Biarlah aku cakap banyak kan, banyak salah, banyak salah, banyak dosa. Dah kau suruh rasmi. Aku rasmi je lah. Dia cakap macam tu. Lepas tu dia kata, Datuk, Datuk duduk-duduk sini. Orang politik ni semua pergi KL, pergi ni. Datuk, pergilah campur dia orang. Biarlah. Kalau dia nak jumpa aku, dia datang nak jumpa aku. Aku duduklah sini, jaga kawasan aku lagi bagus. Dia kata macam tu. Macam tu je. Memang simple. Pakai baju pun baju kemeja biasa. Tak adalah beria pakai kot apa semua. Time nak bergambar exco kerajaan negeri, tempoh dia pakai. Jadi exco lah tu. Ha, macam tu lah. Adalah abad Allah tu. Ha, jadi maknanya, mengenah diri. Tak adalah apa sangat. Bahawa kita nampak dia biasa-biasa tapi tak tahu latar belakang dia macam mana. Apa Nabi buat? Nabi satu. Bayangkan mereka tu punya baiknya puak Ansar ni menyambut puak Muhajirin ni yang datang selai sepinggang ni. Maka dia sanggup tu bagi tu one to one tu. Apa yang kau hilang dulu aku bagi ganti. Contohlah. Macam tu sangatlah kan. Abdul Rahman bin Auf dipersaudarakan dengan siapa? Dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabiq. Sa'ad bin Rabiq ni siapa? Sa'ad bin Rabiq ni orang kaya, hartawan. Dia ada duit, dia ada duit banyak melimpah ruah di dalam dan luar negara. Tak adalah mana ada. Tak adalah dekat sanalah kan. Kazakhstan, Gohetgostan semua tu tak adalah. Tapi maknanya dia memang banyak harta ni. Dia ada aku ada banyak ladang-ladang kurma. Mana satu kau nak? Kau cakap aja. Kau cakap aja wahai Abdul Rahman bin Auf. Mana kau nak? Kau cakap. Dia kata apa? Semoga Allah memberkati kamu wahai saudaraku. Aku tak mau. Tak nak pula nak beritahu. Inspirasi perpaduan Nabi tunjukkan mereka tidak saling mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Nampak kita punya yang mulia, orang kaya, kita OBD kita ni kan, kita minta tolong. Dia tahu dia baik, dia ramah tolong orang. Kita bagi surat minta, tolonglah sign. Wah, tolonglah. Dia pun tonyohlah sign, sokong. Tak, kita tahu dia baik, kita pun tak ada ambil kesempatan. Saya tahu dia baik. Sampai sekarang saya tak tahu nak minta apa dengan dia. Jumpa dah banyak kali dah ni. Berapa kali ceramah jumpa dah. Iya. Tak ada minta apa-apa dah. Sebab orang baik tidak mengambil kesempatan. Ini mentang-mentang kawan tu baik. Jom naik kereta dia. Naik kereta dia. Kita naik kereta dia. Jangan risau. Makan mesti dia bayar punya. Ya ramai macam tu. Kan menumpang. Mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Tapi hari ni yang paling teruk sekali. Mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Lagi susah orang tu, lagi kuat dia menipu. Lagi kuat dia ngenakan orang. Dia letak muka Samsul Debat, dia letak muka Ustaz Haryanto, dia letak muka seorang lagi, pelaburan patuh syariah. Ramai pula orang kelelangat kena tipu. Yang pergi percaya buat apa? Kan? Tak ada jalan shortcut ni. Jangan. Kena tipu. Nampak? Dia ngambil kesempatan. Orang dah lah susah.
Orang ni fikir, apa cara aku nak tambah duit ni? Manalah aku nak cari duit lagi ni? Dia banyak benda nak pakai. Terpaksa. Dia pun join lah. Bayar 300 dapat semua. Kena pula ada 2-3 orang kawan ni nak masuk, memang dapat. Yang pertama, first round memang ramai dapat. Dapat 2-3 ribu. Kena tipu. Yang seorang tu nak sangat pergi umrah. Dia kata, jangan risau. 5 ribu cukup. Betul. Bukan mahal ke sekarang? Dah 9-10 ribu. Tak adalah. Yang ini memang bayar 5 ribu. Lagi 3 ribu ada datuk sponsor. Langsung tawah kat KLIA. Pukul 5 potang dah sampai Kuala Langat. Kawan-kawan tanya, lah, kau tak pergi umrah ke? Balik hari je. Bukan balik hari, dah kena tipu. Hari ni bayangkan atas nama agama orang tipu orang. Nampak tak? Tipu orang. Doa dekat depan Kaabah bayar berapa? Doa ni bayar berapa? Tu sebab saya, ya Allah, takut betul saya. Tengok orang macam tu. Ada package lah tu. Macam buku, buku menu kat kedai tu. Doa nak cepat kahwin, doa ni berapa, doa ni macam mana, doa nak dapat anak, doa apa. Semua ada package tu. Dahsyat betul sekarang. Ha, janganlah tuan-tuan. Saya kadang-kadang itu saya pergi ceramah di pondok, di pondok mualim dekat Slim River. Tu ada yang bawa cawan air. Tolonglah ustaz. Ha. Tolong. Tolong apa tu? Tolong tawarkan air ni. Ha. Saya kata air ni dah lama tawar. Apa kau nak tawar lagi air tu pun? Minta tolong. Saya dah lama sakitnya, sakitnya, sakitnya. Tolonglah. Jadi saya tak ada lah nak ampunkan. Dah dia suruh. Saya pun baca lah salawat 3 kali. Baca Fatihah. Baca ayat kursi. Lepas tu baca Alam Nashrah Laka Sadrak. Baca surah Al-Insyirah. Tiup lah juga. Saya tengok orang lain tiup, saya pun tiup lah. Ha, salawat 3 kali, cik, minum lah. Minum tak lama tu balang. Ya, elok dah ustaz. Ya betul. Dah, tu bukan sebab dia saya. Bukan Allah Ta'ala kata tu. Dah baik, baik je lah. Tu belum cerita lagi ada satu masjid. Saya pergi kat Ulu Langat. Ulu Langat. Satu surau, surau. Semua penceramah datang situ, semua dia suruh tahnik anak dia. Saya tak ada masalah tahnik budak. Masalah budak tu dah berdiri. Dah tua bangkok budak tu dah. Mana nak tahnik tuan budak tu? Mari sini, datang budak tu. Mari sini kau, buka mulut. Apa bandar tu ni? Polik-polik orang sekarang ni. Iya, macam tu lah. Jadi Abdul Rahman bin Auf, balik cerita tadi. Maka Sa'ad bin Rabiq tadi, dia kaya. Aku ada banyak tanah. Mana kau nak? Dia tak nak. Boleh ni, ladang kurma. Kau cakap mana satu kau? Kau cakap? Tak apa, tak apa. Sebab Allah memberkati kamu. Kalau macam tu ni, aku ada isteri ni. Ada beberapa isteri. Mana satu kau nak? Kau cakap je. Open tender. Bukannya dia kata, ni ada 5 orang. Kau ambil yang ni. Aku dah tak nak ni. Pemalas ni, sangat-sangat ni. Tak ada. Dia kata, antara 5-5 ni, ketiga, 4 orang ni, mana satu kau nak, kau cakap. Mana? Kau cakap je mana kau nak. Kalau kita lah, dah cania kan. Macam tu kan? Agaknya lah. Kan? Agaknya lah. Tapi, dia masa tu, semoga Allah memberkati kamu, wahai saudaraku, aku tak mahu. Tapi apa yang kau nak? Cukuplah kau tunjukkan aku mana jalan menuju ke pasar, aku nak berniaga di sana. Tunjuk jalan ni. Pergilah dia ke pasar. Pasar Yathrib. Masalah pasar Yathrib ni, pasar Madinah ni, didominasi oleh puak-puak Yahudi. Dia modal tadi itulah keju dan juga minyak. Akhirnya tak lama pun, dalam beberapa bulan je, Abdul Rahman bin Auf mencuri perhatian. Semua orang suka berurus niaga dengan dia. Sebab dialah peniaga yang paling jujur sekali. Tak menipu dalam timbangan. Tak markup harga lebih-lebih. Tak ada. Dia bayangkanlah dia berniaga, dia jual. Dia beli unta tu dengan harga 2,000 dinar. Dia jual balik pada orang 2,000 dinar. Apa soalan kita? Apa soalan kita? Mana untungnya? Untungnya adalah pada tali yang mengikat unta. Tali yang ikat unta tu, dia charge 2 dinar. Jadi setiap kali orang beli, lagi banyak orang suka beli dengan dia. Beli dengan dia, jadi untungnya dekat 2 dinar tu tadi. Jadi makna kata, jangan cakap orang lain. Islam dah lama dah ajar sistem volume. Ha, maknanya Abdul Rahman bin Auf, kemudian tak lama selepas beberapa bulan, Nabi berselisih dengan Abdul Rahman bin Auf, terbaulah bau haruman yang wangi betul. Wangi bau haruman orang kahwin. Wangian orang berkahwin.
kamu sudah bernikah, wahai Abdul Rahman bin Auf? Ya, ya Rasulullah, aku baru saja menikahi seorang wanita Ansar. Maka doakanlah aku. Maka Nabi doakan. Dan Nabi kata, buatlah kenduri, buatlah sedikit walimatu urus tu, walaupun hanya dengan seekor kambing, Nabi kata. Maka kenduri itu pun sunnah. Buatlah kenduri. Kan? Kalau anak kahwin, buat kenduri itu sekadar nak memasyur. Tapi janganlah lebih-lebih. Kan? Buat kenduri ini sampai apa? Berabih, bergolok, bergadai lah. Jangan macam tu. Anak sulung lah. Tak kisahlah sulung tak sulung. Buat majlis tu sekadar untuk kita masyhurkan anak kita dah kahwin. Bagi orang tahu dia dah kahwin. Kahwin orang mana? Orang Somban. Ah, hai. Kau tak takut kau? Nah, mulalah keluar cerita tu. Kahwin orang ni 9 tinggal suara dalam dia. Ah, apa lah? Mandai bawa cerita. Dia kalau kahwin dengan orang 9 yang kuat adat ni, biasanya yang tak boleh dibawa, yang tak boleh diambil, harta adat tu saja. Macam tanah adat. Macam dulu ada orang tu kahwin, orang luar kahwin dengan negeri 9 tu. Dan memang ada tanah adat, tapi tanah tu je tak boleh ambil. Rumah atas tanah tu kan dulu boleh angkat rumah tu. Dulu kan macam tu. Kan? Ha? Ya, kita yang memandai menyebar-nyebar dengan benda-benda tak betul, tuan-tuan. Kahwin dengan orang 9, kau tengoklah tak balik anak kau besok. Dia bukan kira negeri tu, ada orang tu kahwin dengan utara pun tak balik-balik juga. Kan? Ada berapa ramai orang yang kahwin dengan orang Kuala Langat langsung tak balik-balik Somban, ramai juga. Ada. Oh, jangan cakap-cakap tuan-tuan, kan? Kan? Tapi yalah, orang Kuala Langat ni ramai yang Jawa, kan? Sorry, Jerman. Jadi saya pun ada darah tu. Belah mak saya Jawa, belah mak saya Minang. Belah abah saya Minang. Jawa campur Minang. Tu muka saya macam Pan Asia tu. Jawa campur Minang, jadi Janang. Bantai lah tu. Belah mak saya Jawa. Tapi mak saya pun dah tak boleh cakap. Mak saya boleh faham sikit-sikit je. Jawa beret pun ya. Satu apa, maklong, Pak Ngah boleh faham, boleh balas lagi. Mak boleh faham sikit-sikit. Yang adik-adik dia langsung tak faham. Jadi anak lagi lah. Jadi macam tu lah. Jadi mana kata, balik cerita Rahman bin Auf tu, lepas pada Nabi doakan tu, segala apa yang Rahman bin Auf buat memang menjadi. Berniaga memang laris. Tapi Rahman bin Auf tak pernah terlupa untuk menyumbang kepada agama. Setiap kali peperangan, mesti ada sumbangan dia. Mesti akan bagi sumbangan. Bagi derma, bagi apa, supaya dapat berjuang. Itu. Dan kalau kita tengok Abdul Rahman bin Auf, ya, Abdul Rahman bin Auf, ketika Nabi dah wafat, dia masih lagi menjaga kebajikan isteri-isteri Nabi. Isteri Nabi nak pergi ke pasar, ada dua bodyguard akan ikut escort bawa pergi ke pasar tu. Dua orang, seorang tolong bawa barang, seorang tukang bayar. Dan allowance dia, Abdul Rahman bin Auf akan bayar. Mangsa keluarga, keluarga mangsa peperangan Badar. Keluarga yang terbabit dengan peperangan Badar, setiap satu keluarga mendapat RM400,000 duit kita ni sekarang. Satu keluarga, dia bagi pampasan. Dan ketika Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia, dia meninggalkan lebih 750 juta harta ni. Terkaya. Itu sebab Abdul Rahman bin Auf adalah antara 10 sahabat yang dijamin masuk syurga, tapi dia paling lambat sekali. Sebab harta dia banyak. Banyak nak kena tanya. Jadi jangan risau duit tak ada. Risaulah kalau duit ada. Lagi banyak duit, lagi banyak soalan kena tanya. Jadi kalau tak banyak duit, tak banyak harta, senang hati. Sepatutnya. Kita hari ni tak ada duit, lagi susah hati. Kan? Nak buat macam mana? Kan? Tapi itulah. Dan sebenarnya kalau kita tak banyak harta, jangan susah hati. Sebabnya mati, ada mak saya cakap, aku mati, aku tak tinggal apa-apa, pandailah kau. Sonang. Yang duit banyak, bergaduh. Jangan bergaduh, adik-beradik. Yang tu pesannya. Kan? Betul juga. Kan rumah kita tu lah yang kita ada. Kan? Jadi taklah beria sangat. Kan kereta sampai 8 biji dah macam used car. Kan? Masa bila bawa ada satu rumah tu, saya pergi dekat Melaka tu. Rumah dekat garaj kereta dia ada 15 biji kereta. Besar rumah dia. Hari-hari kena start enjin supaya boleh start, supaya tak mati enjin dia. Bayangkan. Bukan bawa pun. Saya saja tengok lama-lama, manalah tu ada rezeki. Ambil lah Ustaz. Mana tahu kan, tak ada. Nah. Cuba nasib. Kan? Macam tu lah. Jadi mana persaudaraan yang kita gambar, macam mana dia buat? Mana dia menunjukkan, bukan satu benda yang senang.
Puan Ansar dan Muhajirin, dia pun saudara kan. Berebut-rebut nak bawa Nabi. Tidurlah rumah aku malam ni Rasulullah, masa Nabi sampai. Tidurlah rumah aku. Akhirnya Nabi tidur kat rumah siapa? Nabi tidur di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau siapa pergi Madinah, nampak pintu Babu Salam tu. Luar sikit daripada pintu dia, ada satu tembok tinggi berbumbung. Dia tak letak label apa-apa. Dekat ada satu tembok tinggi tu, yang lebih kurang sama tinggi dengan pintu Babu Salam tu, dekat luar tu. Dia macam satu dinding je. Naik macam tu, ada bumbung sikit. Kita nampak macam lubang angin. Sebenarnya tak. Itulah dia tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tapak rumah dia yang Nabi bermalam tu. Cuma dah tak ada rupa rumah lah. Dia naikkan tembok macam tu je. Kan? Sebab kalau diletakkan label, ada orang daripada negara-negara tertentu mulalah menyembah-nyembah benda tu. Kan? Kita tahu kan. Kalau pergi kat Jabal Rahmah tu, cuba tengok. Beria dia. Wahal, bukan ada apa-apa kelebihan pun dekat situ. Kan? Macam tu lah. Dan kemudian kita tengok apa Nabi buat, Nabi persaudarakan dengan tahap mereka semua tak ada apa-apa. Dan malahan cara mereka bersaudara ni, sanggup berkorban apa saja, cakap apa yang kau nak. Apa lagi, bagi tahu. Sampai macam tu sekali. Bagi harta dan nyawa lah orang kata tu, sanggup. Wahal dengan tahap tak pernah kenal, tak pernah ada apa-apa hubungan pun. Nampak tak? Dan begitu juga kita tengok, Nabi mendamaikan Puan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni dulu asalnya baik. Mereka sama-sama menguasai, memerintah, menjaga. Menjaga, menguatai, jaga tempat ni. Jaga Yathrib ni dulu. Sampailah ketibaan Yahudi, mereka berpecah. Yang mana Khazraj dapat bantuan daripada dua puak yang lain. Kan? Daripada Qainuqa dan juga Bani Nadir. Jadi dua ni yang sponsor dia. Kan, support dia. Sedangkan yang Aus ni pula yang paling lemah sekali, dia dapat support daripada Bani Quraizah. Jadi mereka ni selalu berperang, bayangkan bergaduh punya lama sampai 120 tahun berperang bergaduh. Sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Nabi tanya, "Kenapa kamu bergaduh sampai beratus-ratus tahun dah kamu bergaduh ni? Berpuluh tahun kamu bergaduh ni, kenapa?" "Tak ingat Rasulullah. Dah gaduh tu gaduh jelah," dia kata macam tu. Akhirnya Nabi damaikan dia. Sebab ramai dah pengikut-pengikut daripada Bani apa ni, daripada Aus dan Khazraj ni, Puan Aus dan Khazraj ni ramai dah mula ikut Nabi, masuk Islam ikut Nabi, maka masa itulah mudah proses mendamaikan dia. Kalau kita tengok dalam Piagam Madinah tu, kalau kita tengok kan dalam Piagam Madinah tu, lebih 100 kabilah yang berada di Madinah pada ketika itu Nabi berjaya damaikan. Kita cerita perlembagaan persekutuan kan, Perlembagaan Persekutuan, baru-baru berapa kaum. Kan? Yang besar, Melayu, Cina, India. Kan? Bumiputera Sabah, Bumiputera Sarawak. Kan? Adalah kaum-kaum tertentu. Tetapi kalau kita tengok, lebih 100 kabilah dekat sana. Kabilah tu. Lebih 100 kabilah dan mereka bertutur dalam 40 bahasa lebih. Dan Nabi berjaya mendamaikan mereka dengan akhlak Nabi. Dengan kebaikan-kebaikan Nabi. Tak ada banyak cerita tuan-tuan. Dan semua menandatangani cap jari setuju Nabi jadi ketua. Nabi bukan hanya jadi ketua dalam solat saja. Bukan jadi imam solat saja. Tapi Nabi juga ketua dalam pemerintahan politik berjaya kawal. Dan Nabi kata, la ikra hafiddin. Bila Nabi memerintah, Nabi tak paksa pun masuk dalam agama. Tak ada. Tak paksa masuk agama. Wah, lepas tu ada pula orang Islam pegang ayat tu. Kenapa kita nak solat? Kan Nabi dah kata, la ikra hafiddin. Oh, ayat dia betul. Tak payahlah solat. Sebab Nabi dah sebut tak ada paksaan dalam beragama. Nah, jadi salah pemahaman macam tu. Yang sebenarnya tak ada paksaan untuk paksa orang yang bukan Islam masuk berislam. Tak boleh paksa. Tetapi bila kita dah masuk Islam, kenalah taat pada perintah Allah. Apa Allah Ta'ala suruh tu kita buat. Yang Allah Ta'ala larang, jangan kita buat. Itu cerita dia. Tu ada seorang hamba Allah tanya saya. Dia tanya. Kata tak ada paksaan dalam beragama. Dia kata, habis kenapalah orang kalau bukan Islam tu nak kahwin dengan orang Islam, dia kena masuk Islam? Wah, soalan dia. Yang tanya saya ada seorang ibu bangsa Cina. Dia tanya saya. Kalau dia Cina nak kahwin dengan orang Islam, orang Melayu ni, kenapa kena masuk Islam? Kata tak ada paksaan dalam beragama. Oh, tu soalan dia. Cana tu? Jangan risau. Penceramah kalau tanya, dia jawab balik semula.
Saya pernah ceramah maulud dekat satu masjid kat Kuala Pilah. Saya tak sebutlah masjid mana. Saya tanya makcik apa maksud selawat, makcik? Makcik apa maksud selawat? So makcik tanya awak. Nak ceramah, ceramahlah, tanya pula. Sound dia saya. Menyesal pula aku tanya. Bukan. Tak pasal-pasal kena. Tegak-tegak kena. Lah. Tapi orang, betul lah kalau ceramah dengan orang lama ni bagus, dia ikhlas. Dia jawab terus. Saya pernah ceramah kan ada Pepawai, pusat aktiviti warga emas kan. Pepawai. Pusat aktiviti warga emas dekat Jempol. Saya masuk ceramah. Dalam lewatnya ni, tengok perempuan ni semua. Saya kata, orang tua lelaki tak ada. Lelaki habis mati dah. Menyaut dah. Saya berair mata saya. 5 minit tak berjamah. Ya Allah. Gelak betul saya. Aduh. Hai makcik, makcik. Saya kata kan. Alhamdulillah. Dia jawab terus macam tu je. Kan. Tentulah. Jadi bila cerita tadi, kalau orang kata, kalau kata tak ada paksaan dalam agama, kenapa kalau kahwin dengan orang Islam kena masuk Islam? Ha, jadi senang saya kata, memang tak ada paksaan. Kalau dia nak kahwin, masuk Islam. Kalau dia tak nak masuk Islam, jangan kahwin. Itu je. Lain kalau ambil pisau letak kat tongkuk orang masuk Islam sekarang, tak ada pun kan? Macam tu je. Tak ada paksaan. Tapi peraturannya macam tu. Nak kahwin dengan Islam, masuk Islam. Itu je. Itu sebabnya, hati-hati kalau kita ada orang nak hijrah, kononnya nak kahwin dengan anak kita. Sekarang ni ada orang kan, dia orang Kuala Langat, dia tak nak kahwin dengan orang Kuala Langat. Dia tak nak kahwin dengan orang yang biasa-biasa, yang hidung macam saya ni dia tak nak. Yang kulit macam saya ni dia tak nak. Dia nak yang golap lagi. Dia nak yang dia nak yang Nigeria, Zimbabwe, dia nak yang macam tu. Dia nak yang tu lah Afrika, yang tengah-tengah tengok orang tu jual jam ke R&R jatuh cinta dah. Macam tu. Contoh kan. Dia nak orang macam tu. Tak kisahlah siapa kalau yang bukan Islam. Berkahwin silang budaya ni satu je pesanan nasihat saya. Tanyalah beberapa pejabat agama. Banyak dapat masalah. Jadi kalau boleh, nak kahwin tu kalau boleh lah sebelum kahwin. Jangan kita halang budak-budak sekarang ni dia lain macam tu. Lagi kita halang, lagi dia cari jalan. Dia cari tempat lain, dia nikah. Tiba-tiba diam-diam dia kahwin kat luar negara. Kan? Jadi kita cakap, kau nak nikah, nikahlah. Cuma mak nak pesan. Kalau boleh, mak minta dah tu pilihan kau. Mak nak buat macam mana? Yang elok-elok, yang jauh Bugis Banjar kat Malaysia ni, kau tak nak. Kau nak yang golap-golap, kan? Nak buat macam mana? Itulah. Dah buat dah solat sunat istikharah dah. Memang tak nampak apa. Memang dia lah. Aduh. Dah tak nampak apa. Nampak dia lah. Dia tu. Aduh. Hai, kan? Jadi, dia kata tak apa dengan satu syarat. Mak minta satu je. Paling tidak, ambillah masa 6 bulan. Ajak dia belajar agama. Biar dia kedal agama. Sebab kalau boleh tak nak lah. Dia masuk Islam hanya sebab nak kahwin. Macam tu je pesan. Sebab banyak masalah berlaku bila dah kahwin, sudah tak semayang, tak apa. Lepas tu bergaduh. Kenapa tak semayang? Eh, you yang paksa I masuk Islam. Sekarang nak suruh I solat pula. Dah bergaduh. Tu yang kita tak nak. Tu sebab saya tak kahwin orang putih, kan? Macam orang putih nak sangat kagau. Macam tu lah. Ya? Ha, cerita macam tu. Jadi, mana kata mereka berkorban. Mereka berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Mereka hidup dengan aman dan damai. Saling sokong-menyokong antara satu dengan yang lain. Nampak tak? Yang tu yang kita nak. Dan model inilah yang menyebabkan satu dunia terfikir-fikir macam mana nak buat. Sebab itulah yang penting yang tu kata wa man kana hijratuhu ila dunya au amaratin yang kiha fajratuhu ila ma hajara ilai. Tu beritahu tadi, kenapa tujuan kita berhijrah? Apa sebab kita nak buat perubahan? Kenapa kita nak buat perubahan? Berubah pada buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik pada lebih-lebih baik. Contohlah, berubah ni kan tujuan hijrah. Kita nak berhijrah ni sebab benda baik yang kita nak capai dalam hidup kita. Contoh dulu, daripada tak semayang, sekarang semayang. Kan? Dulu semayang dah, tapi semayang seorang-seorang. Sekarang nak semayang berjemaah. Dah semayang berjemaah dah, tapi lepas semayang berjemaah, bagi salam, bakal capui balik. Tu tak bakal capui. Bakal capui ni cepat betul. Kalau orang Kuala Langat sebut berdesup. Ha, bagi salam tu ya, keluar ya. Apa pun tak ada, sombong dengan Allah Ta'ala. Istighfar tidak. Paling tidak istighfar. Astaghfirullah. Kan sahabat pernah tanya, kaifan astaghfir ya Rasulullah, Nabi ajar, astaghfirullah. Senang ya. Kalau rajin lagi, astaghfirullahal lazim.
Kerja ni astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Kerja ni astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Kerja lagi, Allahumma tarabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abulaka bi ni'matika 'alayya wa bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ants. Penghulu istighfar kan? Astaga Nabi tak ajar. Nengok drama sinetron ni payah kan. Astaga dia buat apa? Budak-budak sekarang pula mempopularkan dia. Saya heran tuan-tuan tengok sekarang ni, rupanya baju kelawar ni pun dah ada trend. Budak lelaki lah pakai baju kelawar kan. Tak apa dia gomar kat eh sekarang ni. Ui, polik-polik tuan. Ya, tapi macam tu lah. Tu saya kata ni. Lepas tu, lepas bagi salam, istighfar kalau nak cepat sangat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baca doa yang paling pendek yang kita tahu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabanna walhamna bil alamin. Doa apa? Siapa cakap tu doa makan? Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana ke atas rezeki kami. Wa qina azabanna, dan jauhkanlah kami pada azab api neraka. Mana makan? Boleh baca doa tapi tak pernah faham. Tapi jangan baca kuat-kuat. Kalau betul nak baca doa tu jangan kuat-kuat sangat. Nanti orang sebelah dengar. Allahumma barik lana fima razaqtana. Orang sebelah, dah makan. Orang sebelah. Tak ada orang cakap kalau nampak lembaga yang tak dikenali macam makhluk-makhluk halus ni, yang mistik, kalau nampak balik malam-malam kan, baca doa tu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabanna. Macam Sahaja Yusuf baca dalam Munafik 3 tu. Lari yang tu. Gilo tu ngaku aku nak dimakan tu. Hantu pun tahu tu doakan malah. Macam tu lah. Tak ada lah tanya. Cerita je. Cerita je. Ya? Jadi makna kata, tu yang saya kata tadi, berhijrah, berubah nak menjadi lebih baik. Ya? Contoh, tapi kena jelas. Contoh apa benda? Kita tak ada manusia sempurna. Itu sebabnya Nabi kata tak ada perhijrahan, tak ada lagi perhijrahan selepas Fathu Makkah, yang ada cuma niat dan jihad. Niat tu pun susah. Contoh paling senang kan, orang lelaki kan, contoh. Berhentilah merokok. Berubah muka. Orang yang sokok, palak. Sebab dia dah biasa merokok, bukan senang nak berhenti merokok. Saya tak cuba tanya orang perempuan. Orang lelaki jangan jawab. Orang perempuan, apa hukum sokok? Orang buat tu. Cepat ke? Haram. Dia tak ada haram. Haram. Dia macam tu je. Dia buat macam tu je. Sebab belum pernah lagi kajian menunjukkan hisap rokok mendatangkan protein dalam badan. Tak ada. Dan kebanyakan kita ni ramai tak hisap rokok. Saya tengok ni tak ada lah. Tak ada lah. Vape pun tidak lah. Vape lagi bahaya. Tak boleh tangkap otak je. Bahaya. Pesan lah. Abang tak hisap rokok, hisap vape. Lagi bahaya dengan cecair dia tu. Macam-macam perasa. Rosak otak cepat betul. Ada kawan saya seorang, dia hisap rokok 30 batang sehari. Habis je. Habis buang, tatap, tu sambung. Habis sambung. 30 batang sehari. Istiqomah. Setiap hari. Jadi, macam mana cara dia? Nasihat saya, kita tahu susah, cuba buat macam ni. Hari Senin sampai macam hari ni dah hari Selasa kan. Sampai hari Ahad. 30 batang sehari. Tak apa. Minggu depan, Isnin sampai Ahad. 29 batang sehari. Minggu satu lagi, 28 batang sehari. 28. Minggu satu lagi, 27 batang sehari. Minggu satu lagi, mati contoh. Tak sampai berhenti tu kan. Maka biarlah mati dalam keadaan sedang berusaha nak berhenti merokok. Itulah. Nampak? Ada satu lagi penyakit, cowok perempuan. Mengumpat kerja. Haram, nampak dia nak cakap haram. Balas dendam nampak. Kan? Dah biasa, tadi Samsul Rubat lalu pun mengumpat tu. Saya maafkan tadi. Oh, tingginya ya Allah. Saya dengar tu, saya maafkan lah. Naik je pentah-pentah, dalam TV nampak tua kan kau. Hancar macam tu. Yang tu pun saya maafkan. Saya maafkan, tak ada masalah. Saya tak kecil hati pun yang tu. Saya okey je. Kan? Macam tu. Jadi, mana kata, mengumpat. Kan? Dia ada dua tu, ribah dan fitnah.
Ribah bercakap benda yang betul, tapi kalau kau tu dengar barangkali dikecik hati. Berhenti. Benda tu tak baik. Kan? Mengadu domba. Masuk dalam kategori tu. Dosa. Jangan. Sia-sia je semayang. Ngumpat. Dan benda tu bukan senang. Nak-nak pula, kawan-kawan kita pun geng-geng ngumpat juga. Susah. Kau dengar tak? Dia kalau lagi teruk bisik tu, lagi mendalam rasa. Apa? Siapa tu lah? Tuan Fauzi tu. Akis pemandangan Kuala Langat. Kenapa dengan dia? Allah. Datang seorang lagi pula. Apa cerita? Baru sampai, tu bisik je. Apa cerita? Kan, tiba-tiba kita yang dah dengar ceramah, kita dah pergi kuliah hari-hari, kita pun tegur. Tak baiklah kau ni ngumpat-ngumpat pasal orang. Ah, macam kau tu baik sangat? Dah kena. Macam kau tu baik sangat? Dia ada dua keadaan. Pertama, kita mengalah. Kedua, kita tetap bertahan. Kalau mengalah macam mana? Mengalah macam ni. Ah, macam kau tu baik sangat? Yelah. Apa cerita? Dia pun join sekali. Tapi kalau bertahan, macam kata baik sangat? Ya, aku tahu aku ni bukanlah baik sangat. Tapi anggaplah ni, usaha aku nak ajak kita semua jadi baik. Macam tu. Nampak eh? Contoh, jangan. Orang perempuan ni kalau dia marah, orang lelaki ni teruk betul. Tengok drama marah lelaki. Lelaki ni, jadi mangsa je kadang. Betul lah. Drama tu tengok. Yang drama ni menyalahkan lelaki. Daripada cerita perempuan itu menyalahkan lelaki, sampai pada lelaki itu masih lagi menyalahkan lelaki. Tiba-tiba wanita syurga. Lelaki dah teruk lelaki. Keluar cerita aku bukan ustazah. Punya jahat yang dia buat dengan Dr. Omar tu. Buat kepada Aminah tu. Saya tak tengok orang share dan TikTok. Saya tak layan sangat drama Melayu ni. Penat. Baru nak tampar, bersambung. Nyampah aku tak. Nak drama malam raya. Lagilah tak boleh pergi. Tengok raya Cina tu elok. Happy balik pakai congsam. Tengok drama di Pabali tu elok. Dia nyala api apa semua. Okay, semua balik. Alah, seronok dia balik. Anak balik daripada kampung. Luka-luka, accident balik. Drama Melayu tak ada haka mati. Malam raya tu tak ada haka mati. Itulah. Tiba-tiba dah keras kat sejadah tu. Mati tu. Mati dah ni. Kalau ada dialog ke, mak, tentu seronok kan kalau besok kita dapat makan rendang ni sama-sama. Tu nak mati tu, tengoklah. Tak sempat makan rendang tu. Kalau macam tu lah dialog ni. Memang tak sempat tu. Baik ke tak tengok. Tengah kacau-kacau dodol mengantuk, tertangkup masuk dalam dodol. Mati. La ilaha illallah. Teruk betul. Dia malas tengok drama Melayu. Kan? Jadi itulah. Jadi menyelamatkan. Kita menyelamatkan diri kita daripada api neraka. Itu juga satu bentuk hijrah. Nak menyelamatkan kita daripada api neraka. Kita nak membina. Membina masyarakat kita jadi masyarakat Islam yang kuat. Itu sebab orang nampak lah. Tak payahlah buang masa buat program. Salah. Program hijrah ni sambutan ni nak syiar. Nak ingatkan hijrah Nabi. Lepas tu kita buat perubahan. Berubah pada satu keadaan ke keadaan yang lain. Tapi pastikan matlamat dia betul. Contoh macam yang saya kata tadi kan, nak hijrah pergi ke Belanda. Buat apa nak belajar, tuntut ilmu. Jangan lari fokus. Sudahnya couple. Dia berkapal, dia cari pasangan dekat sana. Bercinta, sudahnya tak belajar. Tak jadi apalah. Contohnya nak kurus. Dan hijrahnya nak kurus, dia kata. Kenapa nak kurus? Kena tanya balik. Bawa tu niat tu kerana Allah. Sebab apa? Supaya produktiviti saya tak terganggu. Saya nak solat senang. Saya nak beribadah senang. Ni kalau lutut sakit bila sujud tu bunyi lutut tap 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 pram tam. Allah di hujung. Ya. Lu tengok orang sembahyang tarawih hari tu. Mula-mula kursi tu duduk belakang, mengelamui kan ke depan, kursi ke depan. Oh, makin tak ada. Nampak tak? Sebab berat badan dia juga. Sebab dia akan menyebabkan tumit sakit, lutut sakit. Berat badan. Kan? Jadi kenapa nak kuruskan badan? Sebab supaya mudah nak beribadah. Baru betul. Ini kuruskan badan sebab nak cantik. Mana ada kena-mengena kurus dengan cantik? Kalau dah muka tak boleh belah tu. Dia tetap tak boleh belah. Kata budak sekarang lah. Macam tu lah kena aja tu. Janganlah kecil hati. Sebab kecantikan tu sendiri subjektif.
Sebab kenapa nak berhenti? Kenapa nak ni? Kenapa nak berhenti makan berminyak ni? Kenapa nak berhenti makan yang bergula ni? Kenapa? Sebab kesihatan. Kan? Macam tu lah. Tapi macam, yalah sekarang ni memang kita kena, kita dapat pingat emas kan? Orang Malaysia ni dapat pingat emas. Dari segi kencing manis dengan darah tinggi. Di Malaysia paling tinggi sekali. Nak katakan dia apa? Oh, dia yang paling tinggi dalam Malaysia? Negeri Sembilan tak tu? Yang kencing manis Negeri Sembilan yang bukan Kelantan. Sebab dia masak lemak cili api, santan-santan tu semua, lemak-lemak tu semua. Kolesterol. Jangan memang. Kan? Memang sadap kan? Kat sini kan? Tengok. Ayam penyet, hari-hari ayam penyet, penyet. Dengan dia-dia penyet. Kan? Sekarang betul. Kontrol makan. Kan? Keselamatan, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Keselamatan agama terletak pada banyaknya selawat ke atas Nabi. Ha, ingat tu. Saya ulang balik. Keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Dan keselamatan agama terletak pada banyaknya selawat ke atas Nabi. Ya. Kontrol. Macam tu juga. Begitu juga kalau kita tengok dalam membina ni, dalam membina umat Islam yang kuat ni adalah ilmu. Kan? Hijrah kita daripada orang yang tak tahu apa-apa untuk belajar. Sekarang nak belajar mengaji, belajar ngaji. Dah tua-tua, ustaz pun nak belajar ngaji, tak apa, belajar. Tua buat cara tua. Sekarang ni dah boleh belajar secara online dah. Kan, belajar aje. Jangan tak belajar. Pergi kuliah, pergi masjid, surau. Sekarang ni kan orang heboh nak boikot. Boikot Israel, kata kan. Dia boikot, tak makan. Tak pergi dia dekat restoran ayam segera yang orang tua rambut putih pakai cermata tu. Kita tak boleh sebut jenama dia sebab dia tak taja ceramah kita pagi ni. Dia tak pergi makan burger yang ada logo M tu. Dia tak pergi. Dia tak pergi. Tapi masih ramai lagi yang order online sebab tak nampak. Petugas-petugas yang kutip sampah ni, dia nampak penuh betul paket-paket dengan plastik logo benda tu. Tapi sebenarnya, boikot yang ini bukan itu yang didakuti oleh Pak Yahudi Zionis ni. Tapi mereka dah beritahu, mereka hanya akan takut bila umat Islam semaramanya berjemaah solat subuh. Yang itu pun kita tak dapat lagi macam mana. Lepas tu bergaduh sesama sendiri, jangan cakap lah. Kan? Kadang-kadang sesama sendiri tak boleh baik. Bergaduh tu tambah bab politik, jangan. Tolak ke tepi. Sebab negara kita Malaysia diiktiraf sebagai negara yang paling rajin pilihan raya. Ya. Ni dah habis pilihan raya ni. Ini yang pilihan raya kecil, jangan kira tau. Nanti tahun depan dah mula dah. Dah pilihan raya apa? Pilihan raya di Sabah. Lepas tu dah mula dah pilihan raya Johor Melaka. Lepas Johor Melaka, yang lima negeri yang awal sebelum Selangor tu. Lepas tu Selangor pula dengan lima negeri lagi. Sudahnya tak berhenti pilihan raya. Ha, tu. Tapi pilihan raya lah. Kita pergi pangkah dah diam. Senyap balik rumah, diam. Jaga hubungan kita, silaturahim jaga. Semua ada pemahaman masing-masing. Dia ada perbezaan pandangan. Yang seorang ni tak sup pada orang ni. Tak perlu. Tak perlu tak sup. Kita sokong dia ni. Tapi mana tak betul tu tak betul. Macam tu je. Semua manusia tu. Betul tak? Ini dah balik mengundi, kau heboh lagi. Apa perasaan bila dah kalah? Kau kan cari pasal tu. Aduh, kawan tu dah bengang kalah. Kau bakar lagi kawan tu. Bendera pun tak buat turun dari pintu masuk rumah dia tu. Itu cakap. Tak perlu kita beria sangat. Yang penting jaga hubungan. Masing-masing ada pandangan yang berbeza. Pandangan yang berbeza masing-masing. Ini susah. Jaga. Kan? Kemudian, kita kena ingat pengajaran hijrah ni adalah pentingnya keimanan dan kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Nabi bergantung, serah pada Allah Ta'ala. Bukan serah pada manusia. Bukan berharap kepada manusia. Tak, berharap pada Allah Ta'ala. Penting betulkan niat kita kepada Allah. Apa ibadah yang terpanjang pada hidup manusia? Ibadah terpanjang perkahwinan. Tapi berapa ramai yang kahwin kerana Allah? Bila tanya kenapa nak kahwin? Dah lama dah kenal budak tu. Sebab dah lama kenal. Kenapa nak kahwin? Kawan-kawan habis kahwin dah. Tinggal saya je belum. Kahwin sebab kawan-kawan dah habis kahwin. Kenapa nak kahwin? Geram tengok dah perempuan. Lagi tu. Kenapa nak kahwin? Umur saya berapa dah mam? Bila lagi nak kahwin? Sebab umur dia kahwin. Kenapa nak kahwin? Sebab mak bising. Memang hobi mak tu bising. Masa bila mak tak bising? Memang kerja mak ni bising. Kalau tak bising, bukan mak namanya. Bila nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Cakap. Bila nak kahwin? Bila dah kahwin? Bila nak beranak?
Dah beranak, bising. Perempuannya anak kau. Bila dapat anak lelaki? Dapat anak lelaki. Beranak je kerja kau. Salah pula beranak tu. Susah nak jumpa. Susah nak jumpa. Lelaki yang kahwin ni. Susah jumpa yang nak kahwin. Kenapa nak kahwin? InsyaAllah, mam, saya nak kahwin ni kerana Allah. Biasa yang jawab kahwin kerana Allah ni, biasanya lelaki yang dah kahwin. Sebab itu je jawapan yang dia ada. Ini dia, bang. Sampai hati abang buat saya macam ni. Apa kurangnya saya, bang? Kenapa abang buat macam ni, bang? Kerana Allah. Lepas tak lepas, belum tahu ke, tuan-tuan. Tu cuba aja. Kan, yang mana menjaga. Orang lelaki ni selalu dipersalahkan masa saya katakan. Salah je orang lelaki ni. Sabarlah banyak. Itu sebabnya kuasa talak Allah Ta'ala bagi kat lelaki. Sebab kita kena sabar. Lelaki mudah sangat. Lepas talak, dia akan menyesal. Ya, sabar, tahan. Kalau bagi kat perempuan, tak berapa kali sehari kita dapat betul. Saya ceraikan abang. Tak kira, lantaklah. Cerai. Lepas tu tersempak kat dapur. Ingat tau, saya ceraikan awak. Dua kali. Ceraikan awak. Saya geram dengan awak ni. Saya ceraikan awak. Potang tu imam sampai kat sahur pertama. Pukul 6:30 dah sampai masjid. Apa hal, mam? 3 kali. Yang Bilal lah pula. Macam mana? Oh, aku hari ni 4 kali kena. Yang seorang, oh, nasib baik saya sempat lari, mam. Tak sempat dia cerai. Saya lari dulu. Aduh. Eh? Sabar. Membumpan ni mam macam tu. Kalau ikut apa kata ulama terdahulu, dia memberi gambaran, orang lelaki ni ibarat tulang yang lurus, orang perempuan pula ibarat tulang yang bengkok. Kita sampai bila pun takkan dapat meluruskan kebengkokan orang perempuan tu. Maka kita kena sesuaikan diri dengan kebengkokan dia tu. Jadi layan dengan je lah. Kita bukan takut bini, tapi bini kita menakutkan. Macam tu lah. Ada satu raja tu dekat negara pasti berdengung. Dia punya takut dengan permaisuri. Asyik kena marah dengan permaisuri. Diam-diam dia panggil lelaki dalam negara, dia datang istana. Siapa yang takut isteri, berdiri belah kanan beta. Semua pergi belah kanan. Lah. Takut cuma. Dia pandang belah kiri, tengok ada seorang. Siap peluk tiang ni. Kamu, kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa, tuanku dah turun. Punya berani ni. Raja dia suruh turun tu. Woi. Bagus budak ni. Dia pun turun. Sekarang cerita lah. Macam mana cara nak lawan bini better? Apa pula? Patik pun takut bini. Apa salah kau tak pergi belah mana? Bini Patik dah pesan. Jangan pergi mana-mana. Sampai dia sampai. Lagi teruk takut ni. Lagi teruk takut. Kita ingat dia berani. Lagi teruk takut ni. Tapi ni cerita je tau. Bukan hadis tau. Cerita. Allahuakbar. Jadi hakikat sebenar hijrah ni juga adalah untuk kepentingan ukhuwah kita, sesama kita. Berbaik-baik satu dengan yang lain. Hari ni baru tahulah. Samsul debat tu macam ni orang ni. Ni macam ni orang. Itu yang saya cerita tu. Saya bila pergi, apa, saya dulu duduk kat rumah lama. Saya kat taman lama saya tu. Jiran sebelah rumah tu dia tak tahu. Sampai sudah dia tak tahu punya jiran dia Samsul debat. Masalahnya dia berbual dengan saya selalu. Saya tengah siram, dia tengah siram pokok tu. Buat ada macam ni, bang, kerja ni sibuk ke? Itulah. Itulah, ada orang cakap, ada tak orang cakap muka abang sebiji macam bercamah dalam TV tu? Saya kata, siapa pula yang muka macam aku lagi? Saya kata, siapa tak nama dia? Ke abang cakap pasal Samsul Debat ni? Saya tanya, ha, Samsul Debat lah, kata. Saya pun cakap, saya lah Samsul Debat, kata. Dia pun jawab, ha, kau nak bergurau agak-agak lah, kata. Dia dah tengok, dia tengok dekat, lain. Dia rasa lain. Tengok dalam TV tu lain sikit, kata katnya kan. Jadi saya pun, lantak lah, biar. Tak satu malam tu, lepas beberapa hari, saya balik nak buka pagar tu. Berlari dia salam, cium tangan ni. Apa hal ni, bang? Kata. Abang, minta maaf, saya memang tak tahu abang ni Samsul Debat. Bini dia marah, abang buta ke? Itulah Samsul Debat. Bini dia marah dia. Tentulah kan. Kena baik antara satu dengan yang lain. Kan? Nabi suruh ajar kita baik. Prinsip persaudaraan dalam Islam ni ada dua. Pertama, ithar. Ithar ni mengutamakan kepentingan orang lain melebihi daripada kepentingan diri kita sendiri. Nampak? Dapat tak kita macam tu? Susah. Susah. Tapi ada satu yang paling rendah standardnya, itu salam atau sadri, berlapang dada. Itu pun susah namanya. Kadang-kadang jangankan dengan sesama Islam, ngadik-beradik sendiri pun tak dapat berlapang dada. Bergaduh, berebut.
satu benda. Payah betul. Itu sebab kena jaga ukhuwah antara satu dengan yang lain. Dan pentingnya kita menjaga hubungan silaturahim, kan? Cuma kita tengok Ansar Muhajirin, kita tengok Aus dan Khazraj. Maka kalau macam mana mereka boleh bersatu, kita pun kenalah bersatu padu. Tolak ke tepi perbezaan. Kan dah masanya. Kerana kalau tak sebab benda lain, kerana Islam kita kena bersatu padu. Cukup-cukuplah bergaduh, kan? Jadi tak elok, bukannya elok masalah. Jadi tak elok. Dalam masjid pun tak nak tarik muka. Tak nak. Selagi mana di Islam, siapa kita kena baik tu je. Tentang politik, macam saya kata tadi, politik tu kemudian. Kita nak pangkah. Ngundi, pergilah ngundi. Nak sokong. Tapi, jangan terbawa-bawa dalam masyarakat. Kan? Dalam ada ruang dan peluang kita boleh berbaik-baik macam ni, berbaik-baik je lah. Time makan, jamuan, pergi jumpa, kedai kenara, pergi. Macam tu. Kan? Jangan membalas-balas. Kau siap kau. Jangan. Kadang orang perempuan kan, bergaduh. Kau tak datang kenduri anak aku kahwin, kau tengok siap kan, kau siap lah kau. Marah nak balas-balas pula. Dia dah kenduri kahwin, kau nantak lah kau, anak kau ramai lagi tak kahwin, tengoklah anak kau kahwin besok, takkan aku pergi. Loh, jangan macam tu, cuba tanya dia. Sampai hati akak tak datang kenduri saya hari tu. Bukan tak datang, dah sampai dah dekat pintu gerbang kenduri kahwin anak kau tu, aku dah sampai dah dekat bunga mangga tu, dah sampai dah masa tu. Iya ke kak? Iya. Tapi lepas tu akak pusing balik. Lah kenapa? Dapat panggilan kecemasan. Kenapa? Orang rumah abang kau bersalin. Orang rumah mana pula? Yang nombor dua tu manja sikit dengan aku. Aku ni lah jaga dia. Pantang semua aku jaga. Tu tanda nak kiamat tu tuan-tuan. Dengan dia lah tolong menjaga ni. Ada tu ada. Tapi tak ramai. Ada tu ada. Tapi tak ramai. Macam tu lah. Nampak? Ukhuwah tu, jaga. Jangan kita putuskan hubungan. Suka-suka je memutuskan hubungan. Jagalah hubungan baik antara satu dengan yang lain. Dan silaturahim ni, beratnya silaturahim ni, sebab silaturahim ni Allah Ta'ala letakkan sifat Allah dalam perhubungan. Sifat rahim tu, sifat Allah. Allah letakkan hubungan. Makna berat tuan-tuan. Sebab kena jaga baik-baik antara hubungan satu dengan lain. Sebab Nabi kata, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jadi janganlah kita buat. Ya? Jadi tuan-tuan dan muslimin, saya faham tu. Cara pandang tu saya faham. Ya? Cara tenung lah tuan-tuan tu saya faham. Maksudnya saya tidak boleh memanjangkan ucapan saya dan membimbang nanti berlaku perkara-perkara yang tidak diingini dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan muslimin, tokoh Mal Hijrah pun dah bagi dan kemungkinan besar saya yakin jamuan ada selepas ini. Dan bila jamuan dah ready, dah bersedia lho jamuan tu? Dah bersedia. Belum lagi. Aku dah tanya ni, kau sedap je. Sedap kau kan? Apa kata order popcorn makan kat belakang macam tengok ayang ni? Kau tahu aku dah lama berdiri ni kau tahu? Tak ada layan tu lah. Jadi bak kata orang kalau makanan dah ada tu makruh camah lama-lama kan? Jadi macam tu lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mata Allah sekalian, saya ucap terima kasih banyak. Apapun orang kata ibrah tu, orang kata inspirasi perpaduan penyatuan Nabi satukan bukannya 2-3 kaum saja, bukannya 10-15-10 kaum, beratus kaum kabilah Nabi dapat satukan, semua bersetuju dengan kepimpinan Nabi ini. Itu sebabnya kita kena ambil pengajaran di situ. Macam saya kata tadi, ingat ayat tadi, nak jalan laju jalan seorang-seorang, tapi kalau nak berjalan jauh berjalanlah bersama-sama. Kita Malaysia ni boleh capai tahap apa yang kita ada hari ni sebab kita berjalan bersama-sama. Susah senang sama-sama. Semalam ada orang share pasal pemain bola sepak tu. Yang Keratan Akhbar yang dulu-dulu tu dia kata. Pencipta gerakan Cina, Soh Chin Aun. Penjaring gol Melayu Mohtar Dahri. Kan? Yang mempertahankan Santok Singh. Penjaga golnya India. Arumugam Spiderman kan. Saya ingat lagi masa saya kecil lagi tengok tu. Kita boleh baik satu dengan yang lain. Situ nampak perpaduannya kan. Badminton juga tengok. Masa main badminton Piala Thomas tu, keluarga Sidik daripada Selangor. Lepas tu Umboi marah tak sebut-sebut sama. Kena sebut daerah dia juga anak-anak Sidik. Kan keluarga Sidik kan. Lepas tu kita tengok Fu Kok Kiong. Kita tengok semua kan, macam player-player ni semua yang menyokong tu padat satu Malaysia ni. Saya ingat lagi live pukul 2 pagi tu. Kan dulu bukan TV, bukan 24 jam. 2 pagi tengok ni, menjerit depan TV ni. Nak pergi KL tak ada duit.
Nengoklah lepas tu kejap pegang betul aerial kan. Dulu mana ada sub TV lah. Betul aerial arwah abah dah pusing lagi. Ha, pegang tak tahan tu. Dia sedap nengok tu. Nak nunjukkan kan perpaduan kita masyarakat pelbagai kaum dan kita sesama kita. Tu sebabnya sayang sekali. Sebab nampak kelihatannya seolah sedikit demi sedikit ada unsur-unsur memecah belahkan masyarakat hanya disebabkan oleh ketidaksefahaman politik. Yang tu kita tak nak. Paling tidak, kita tak boleh nak jaga yang besar. Itu sebabnya, ada seorang ahli falsafah kata, dia kata, waktu aku kecil, aku nak ubah seluruh dunia. Tapi bila aku remaja, aku tengok dunia ni besar sangat. Biarlah aku ubah negara aku. Akhirnya, bila aku dah tua, baru aku perasan, dunia ni pun, apa ni, negara aku pun besar juga. Biarlah aku ubah keluarga aku. Akhirnya, ketika aku telah tua, aku berada di kamar kematian, barulah aku perasan, tak ada seorang pun dari keluarga aku dapat ubah. Barulah aku sedar buat pertama kalinya. Ketika dah nazak ni pula sedar, alangkah baiknya kalau aku ubah diri aku sendiri terlebih dahulu. Dengan ubah diri aku lebih dahulu, mungkin dapat mempengaruhi keluarga jadi baik. Keluarga yang baik dapat ubah masyarakat jadi baik. Dapat mengubah negeri, negara dan tak mustahil mengubah seluruh dunia bermula dengan diri sendiri. Maksudnya, kita jagalah hubungan kita sesama Islam dulu. Jaga hubungan tu dulu. Perbaiki hubungan sama Islam. Tapi kadang-kadang disebabkan oleh dunia, disebabkan oleh mungkin sebab kekayaan, kedudukan, pangkat, kita tak boleh nak bersatu hati. Yang tu masalah yang kita kena tolak tepi. Sebab tu semua tu dunia, sementara je. Contohnya lah pangkat, PUU. Saya pernah duduk PUU. Saya jadi pengarah undang dan penguatkuasaan. 80 pegawai penguatkuasa saya. Saya ada 10 bailiff, 10 pembantu takbir. Ada dua PA, PA, Yogesh dengan Shima. Ingat ke nama dia. Tapi, sampai masa pegang kad pesara. Tuhan bagi pinjam je. Sampai masa, pesara. Marah. Sampai masa kita ada pinjaman Tuhan bagi, kenapa kita nak belagak dengan benda tu? Belagak dengan kedudukan, sekali pencen tak ada apa-apa, orang pun tak nak dekat dengan kita. Berapa? Kan? Masa ada kedudukan, pergi ke pasar, ketapi berkuak semua orang, bersambut, bertabik, Tuhan. Macam tu lah. Kan? Tapi kalau kita baik dengan orang, sampai pencen pun orang cari kita. Dah pencen-pencen, dilantik lagi jadi OBD. Oh, orang nak lagi dia berbakti kepada masyarakat. Orang kejap-kejap panggil dia, kejap-kejap. Saya ingat, saya rajin pun tu jumpa dia. Saya tak minta apa-apa ni, tak ada apa-apa, insyaAllah. Kan? Tak ada. Tapi betul. Itu sebabnya, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jadi rasa tu saja daripada saya. Bak kata orang sepanah-panah itu pakai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kembang kalah menjadi intan. Budak-budak membawa galah, nak menyolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang, air di laut, sampan kolek mendik ke tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut. Ya sebaik pihak penganjur menjemput hari ini. Rasa nak junjung. Saya ni pantun cukup gomah tuan-tuan. Itu yang ada MC semalam. Ada MC semalam tu. Dia bagi pantun. Tak konon tuan-tuan. Indah berbalam si awan petang. Awan berarak di celah pepohon ara. Kan bohong tu. Tinggi betul pokok tu sampai awan tu barak celah pokok tu. Pahalnya pula. Menipu. Ada seorang tu. Daripada Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis beli berangan. Kalau kita naik kereta, daripada Segamat, memang jumpa Kuantan dulu. Masa bila kau singgah Lipis? Dan seorang tu lagi teruk. Dari Seremban pergi ke Melaka, singgah di Perlis, kau ikut jalan mana? Agak-agak lah pantun tu. Kan? Ha, jemput.